itu sungguh fitnah yang sangat keji, ya, dan itu sudah saya laporkan kepada Pak KPK. Nanti saya... bukan dari hasil foto saya, tapi memang sengaja diambil oleh media, ya. Itu adalah rumah yang ditempati orang tua saya sudah lama, ya, dan belum diberikan waris kepada saya, sehingga saya berada di situ adalah menjaga orang tua saya. Kemudian foto yang banyak beredar tentang putri saya, ya, karena saya tidak pernah secara pribadi memamerkan di IG medsos lainnya tentang pamer-pamer, saya tidak ada satupun, sehingga dikaitkan kepada putri saya, ya. Putri saya memang sekarang sedang berada di luar negeri karena sekarang sedang menjalani kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, double degree yang berada di Australia. Banyak sekali gambar itu bukan anak saya, ya. Gambar bukan anak saya, dikait-kaitkan dengan anak saya dan pribadi saya, itu sungguh fitnah yang sangat keji, ya. Dan itu sudah saya laporkan kepada Pak KPK. Nanti saya akan menyampaikan ini kepada teman-teman semuanya.